baca karena ini udah tembus, besoknya harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati pecah. Kalau batu yang ini lain seperti yang ini. Kalau ini enggak pecah. Kalau sembarang juga. Kalau ini cepat pecah, rapuh. Tuh, ini udah tembus. Nah, udah tembus. Udah ada kristal bacan. Kalau ini bacan kalau harus hati-hati di dosennya karena rapuh dia punya batu itu. Bagian bawah ini bagian atas nih yang dikasih bundar. Kenapa ya? Supaya ini apa tuh kelihatan kristalnya supaya tembus. Juga bagus kalau disimpan di atas. Ya. Bagus. Alamannya di mana, Mang? Di Camat Cintoleren. Ulangi, Mang. Di mana? Alamatnya Camat Cintoleren. Tepat di pertigaan ya. Simpang 3. Simpang 3 Pintu Ledang ya? Iya, Simpang 3 Pintu Ledang sama tempat ojek. Oh ya. Udah setengah jadi nih bacan nih yang tadi saya gosok. Kalau bacan yang palsu kalau digosoknya seperti ini nih, semakin lama semakin putih. Ini bacan palsu ini. Karena kenapa ini seperti obsidian, ini bukan asli bacan. Awas keliru dengan apa bacan asli dengan palsu. Kalau bacan palsu itu kalau digosoknya semakin putih, bukan semakin hijau. Tapi kalau bacan yang asli digosok semakin hijau, makin bagus keluar warnanya. Setelah tadi tinggal finishing itu dikilatin, kasih kilat sama alat finishing. Ini udah berbentuk, udah jadi. Tiga mentilatur, tiga finishing. Nah, kalau untuk finishingnya jangan pakai mesin, harus amplas ini manual. Dari amplas 2000 sampai amplas 5000, sampai amplas 5000 yang paling halus. Atau untuk pendingin,
Jadi nggak usah pakai mesin, harus manual. Kalau pakai mesin habis nanti ininya apa tuh batunya, karena ini terlalu lembek bahannya. Ini karena bahan bacan ini regas, kita pakai cara manual. Caranya yang pertama pakai ampas 5000. Ampas 5000 kita gosok sampai halus. Kalau udah merasa halus, diteruskan dengan pakai amplas 2000. Amplas 2000 ini buat lebih menghaluskan permukaan batu. Kita gosok seperti biasa. Selanjutnya untuk finishing, kita pakai amplas 5000 untuk membuat batu bacan ini mengkilat.